Sebelum 2020 berakhir, ingin kusampaikan rasa maaf kepada diri yang mungkin ada beberapa hal yang harus kita perjuangkan namun belum terwujudkan. Tapi juga harus kuucapkan ribuan terima kasih karena diri mau menemani untuk berproses bersama sampai di titik ini. Aku mengerti perjalanan yang kita lewati menuju titik ini sungguh pedih. Tak jarang mendapat kesakitan dari orang yang dianggap paling dekat. Bahkan rasa menyerah saat itu ada. Tapi keberadaanmulah yang membuatku untuk selalu terus berusaha. Terima kasih untuk diri yang mau memahami dari kesakitan yang sudah terlewati. Bahwa tidak ada satupun yang mampu mengerti dan tidak ada satupun yang mampu menjaga selain diri sendiri. Terima kasih untuk diri yang selalu mengupayakan sebuah kebahagiaan, walaupun terkadang menyembunyikan kesedihan. Karena bahagia sudah menjadi tanggung jawab masing-masing, sesuai porsi yang didapati diri masing-masing pula. Sebelum 2020 berakhir, aku menyadari, berbuat kebaikan itu perlu, bahkan membalas kejahatan hanya dengan kebaikan yang harus dilakukan. Layaknya kebahagiaan, itu sebagaimana diri mampu memperjuangkan. Terakhir, sebelum 2020 berakhir, satu hal yang kuharapkan, diri sendiri mampu terus berjuang, melanjutkan mimpi-mimpi yang belum terwujudkan dan terus berbuat kebaikan.